Oke, teman-teman, selamat siang dari depan agen Sudiro Tunggajaya Flyover Cilengsi ya. Dan untuk siang ini terparkir satu unit STJ nih, teman-teman. Salah satu unit STJ spesial ya. Karena hari ini ada unit premiumnya STJ yang parkir di depan agen di hari Kamis ya, tanggal 31 Agustus 2023, teman-teman. Dan siang ini terparkir ini dia. Nah, sudah terparkir satu unit ya. Siang ini STJ berjulukan Samoa, teman-teman. Wah, tumben banget ya. STJ Samoa hari ini parkir atau mengisi jatah Cilengsi nih, teman-teman. STJ 096. Wah, keren banget ya. Dan ini dia unitnya, teman-teman. STJ AK Samoa. Tuh, tampak depannya seperti ini, teman-teman. Cakep ya. Samoa born in the great month of Ramadan. Nah, ini udah pakai basuri dia. Udah stiker basurinya, teman-teman. Sepertinya Samoa hari ini bertugas ngisi mana ya? Bukannya dia udah balik ke Wonogiri ya, teman-teman? Udah balik lagi ke lane-nya asli Wonogiri. Atau masih di divisi 1? Kalau yang tahu bisa komen ya di kolom komentar. Saya nggak begitu hafal untuk Samoa. Setahu saya sih terakhir dia masih di divisi pusat ya, teman, atau divisi 1. Dan kemarin lihat di salah satu channel infonya dia ngisi Wonogiri lagi. Tak yang bener mana. Dan ini untuk tampak depannya seperti ini. Dia nggak ada strobo ya, kosong. Nih, Samoa. Dia platnya masih plat M ya. Karena dulu kan sempet ngisi Madura dia, teman-teman, Samoa. M7099UH. Ini nggak pakai winglet ya. Dan untuk tampak sampingnya, teman-teman, STJ AK Samoa. Wah, ganteng banget ya. Dia pakai Scania K410 Tronton. Nah. Ramadan race. Bulan Ramadan udah lewat nih, stikernya belum diganti. Nah, ini untuk tampak sampingnya, teman-teman. Tim pekerja keras nih, biasa putar balik. Berarti pagi ini ya perpal ya. Nggak putar balik nih, malah parkir di Cilengsi. Apa mungkin hari ini dia gantiin Erlangga ya, tapi nggak jalan. Harusnya kan jalan angkatan pagi, seri U ya. Cilengsi Madiun, teman-teman. Ini selendang S-series, ganteng banget ya selendangnya. Untuk weldopnya dia di cat hijau, teman-teman. Dan make tutup bautnya warna merah ya. Nah, di samping juga ada besi stainless. Nah, seperti ini, teman-teman, STJ AK Samoa. Ini untuk tampak sampingnya. Ini kurang tahu hari ini dia ngisi mana, teman-teman. Sepertinya sih seri U tadi gantiin Erlangga ya. Nah, ini Samoa. Ini masih parkir di dekat Flyover Cilengsi, atau tepatnya di depan agen STJ. Untuk agennya ada di sebelah sana, teman-teman. Ini nanti mungkin keberangkatan siang ya, sekitar jam 3 biasanya. Wah, bat Samoa. Ini untuk belakangnya, teman-teman. Dia juga pakai ring ya, sama kayak yang depan tadi. Udah lama banget nih nggak ngonten-ngonten STJ saya. Sibuk ngontenin PO sebelah soalnya. Mabat ya, jadi lama nggak ngupdate unit-unit STJ yang masuk Cilengsi, teman-teman. Nih, habis ini nanti kita coba ke terminal Cilengsi. Sebenarnya masih ada unit STJ di sana. Untuk Samoa siang ini standby ya di depan agen. Agennya di sini, teman-teman. Kayak masih standby di depan agen dia. STJ apa Samoa. Dan untuk tampak belakangnya, teman-teman. Mantan batangannya Mas Tekat ya. Ada stiker solawat untuk di kaca belakang. Dan ini ada tulisan mantan ganjel. Wonogiri Timur.
lanjut ke Terminal Cilengsi ya, ngecek unit STI yang ada di sana. Oke, tetap stay, ikutin videonya hingga tuntas. Mantap pokoknya. Lanjut, sambung video yang tadi ya. Dari agen STJ Cilengsi, tadi ada STJ Samoa. Dan ternyata di Terminal Cilengsi, nah ini dia teman-teman. Terparkir 2 unit armada STJ. Ada unit STJ Akavado dan Aransa nih teman-teman. Siang ini sudah terparkir di Terminal Cilengsi ya. Di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 teman-teman. Dan ini STJ Akavado lagi dicuci ya teman-teman. Nah. Nih STJ Akavado sepertinya dia ngisi mana ya? Seri R mungkin ya teman-teman. Cilengsi Madiun saya juga kurang tahu nih. Lama nggak ngupdate unit-unit STJ sih. Jadi sedikit lupa untuk lain-lainnya ya. Dan STJ Akavado berbodi kancit bus 2 SHD atau super high deck teman-teman. Untuk tampak sampingnya seperti ini ya. Siang ini ada 2 unit di Terminal Cilengsi. Ini STJ Akavado. Mantap. Ini pakai RK8 R260. Stiker yang cukup spesial teman-teman. Juragan dari Mauspati. Ada fotonya Ki Agus. Ini teman-teman tampak dalamnya ya. Baik Tunas Muda Transportation. Ini juga ada sumber alam. 01 FC ya hari ini. Ini ada drive. Nah, ini untuk tampak belakangnya teman-teman. Setia Akavado. Dan unit kedua ada Aransa ya. Yang udah standby di Terminal Cilengsi hari ini. Ini Aransa teman-teman. Oh, ternyata ada 3 unit teman-teman. Ada awak Aquaqua juga yang fontnya baru teman-teman. Wah, ternyata berarti hari ini ada 4 unit ya STJ di Cilengsi. Beldoknya keren. Dan ini AWK-WK Aquaqua teman-teman. Juga parkir di Terminal Cilengsi ya, siang ini. Nah, ternyata fontnya baru Aquaqua. Aquaqua ya, keren teman-teman. Hino RN285 ya, ini STJ Aquaqua teman-teman. Wah, stikernya New RN285 bore up. Keren banget stikernya. Ini berarti Aquaqua jadi unit ke-4 ya yang ada di Cilengsi. Wah, mantap. Ini untuk tampak belakangnya teman-teman. Dari Sudiro Tugajaya ke Aquaqua. Wah, ini krunya ngerawat banget ya Aquaqua. Banyak stiker-stiker baru dan unitnya tuh kerawat loh. Kayak peleknya aja mengkilap banget nih teman-teman. Pelek Aquaqua-nya bekas dipoles ini sepertinya. Jadi pincelong banget. Mantap. Dan di setirnya New RN285 plus bore up. Kenceng nih unit. Oh, berarti ini yang seri R teman-teman, Aquaqua ya. Yang sore nanti ngisi seri R dia Cilengsi Madiun via Karanggede. Untuk Vado saya kurang tahu berarti ngisi mana. Nah, ini yang bikin keren tuh welddocknya teman-teman. Cakep ya welddocknya. Dia bocor airnya. Dan ini ada Rana Jaya juga teman-teman. Tujuan Blitar ya, Rana Jaya. Nih ada PO Haryanto. HR berapa sih tadi? Aka Mayoret nih. PO Haryanto. Mantap. Nah nih, ada PO Haryanto ya. HR 120 sepertinya. Aka Mayoret. Liverinya mirip MTI teman-teman. Warnanya ya. Dan di paling ujung ada ya Garuda Mas.
Ah, ini sebelahnya ada Brep tadi ya. Mantap. Yuk kita lihat yang Aransa, teman-teman. Aransa belum lihat kita ya. Berarti tadi pertama ada Samoa, kedua ada Fado, ketiga ada Aransa, keempat ada Aquaqua. Mantap nih STJ di Cilengsi, rame banget ya. Wah, kaca sampingnya kenapa nih Aquaqua? Ditutup pakai fiber plastik ya. Mungkin pecah itu, belum sempat diganti. Dan ini Aransa, teman-teman. STJ tim Wonogiri. STJ ke Aransa. Agam Tunggajaya Group, PT Tunas Muda Transportation. Hino RK8 R260 nih. STJ ke Aransa, teman-teman. Aransa cukup terawat juga unitnya. Ada strobonya loh, teman-teman nih. Keren ya, Astro Baransa. Ini Fado, teman-teman. Ini ada di terminal Cilengsi ada 3 unit, ada STJ Fado, ada Aransa, dan di belakang ada Aquaqua. Oh, Aquaqua parkir di belakangnya. Ini ada medali emas, teman-teman. Avante H8. Cakep nih. Lampunya ada custom nih. Nah, ini kondisi siang nih di terminal Cilengsi. Itu juga ada Pandawa 87, pemain baru tuh, teman-teman. Cilengsi Jogja Gunung Kidul infonya dia ya ngisi. Nih, pemberangkatan hari ini line perdana itu Pandawa 87, teman-teman. Ada di sana unitnya di depan Gunung Harta Merah ya. Dan ada Laju Prima, ada Jentrum, sini ada Laju Prima juga, dan Sinar Jaya, ini ada New Santika juga, teman-teman. Nih, cukup ramai ya siang ini terminal Cilengsi. Mantap. Oke, terima kasih sudah nonton video saya hingga singkat ya. Semoga bisa sedikit memberikan informasi tentang armada-armada yang ada di Cilengsi, khususnya Sudiro Tunggajaya. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.